posisi siaga. Tegap. Siap, Pak. Dan dari semua peraturan yang saya jelaskan, yang paling utama adalah apapun yang saya perintahkan harus dilakukan. Mengerti? Siap, Pak. Saya tidak mau ada kesalahan. Mengerti? Siap, Pak. Tanganmu tuh ngapain gitu sih? Yang tegap gini loh. Kalau enggak seperti ini. Hei, posisi siaga. Tegap. Siap, Pak. Bisa pakai kena betet. Balas ya, Pak. Jangan saya, Pak. Ini apa-apaan ya? Hei, kamu ngapain pakai... Adih, tanganmu ngapain dikasih ke dia, ha? Kan kamu bisa ngambil yang lain di gudang. Celana yang di gudang yang bekas security itu... Pak, jangan jawab kamu. Ikuti perintah saya. Siap. Cepat, ambil. Cepat. Siap, Pak. Masalah terus. Makasih ya, Mas. Usah ikut jawab. Tutup dulu itu. Siap, Pak. Oke lah. Lebih baik daripada yang tadi ya. Jangan diulang. Siap, Pak. Pakai seragam yang bagus. Adit, malam ini kamu jaga shift malam. Ingat, jangan bikin masalah. Mengerti? Mengerti, Pak. Paham? Paham, Pak. Bagus. Jangan paham-paham aja. Coba diulangin, ayo. Alah, gak usah. Pasti ngerti lah, masa enggak. Ngerti kan? Ya. Ya gak bisa gitu dong, Pak. Harus diulang. Hei! Ada masalah apa kamu sama dia? Kayaknya keki banget. Kenapa? Merasa tersaingi ya? Mentang-mentang anak baru ini lebih ganteng dari kamu, rambutnya lebih jambul, sedangkan kamu belah tengah. Cie, insecure. Cie. Ulang, Dit. Ulang. Yang mana, Pak? Yang saya bilang barusan itu loh. Oh. Oke, Pak. Kamu ada masalah apa sama saya? Mentang-mentang saya lebih ganteng, rambut saya jambul, rambut kamu belah tengah, insecure. Cie. Cie, insecure. Cie, yang itu ya, Pak? Ya, bukan itu maksud saya. Yang Cie. Yang saya bilang panjang lebar tadi itu loh, masalah aturan. Oh, yang shift saya sampai malam, Pak. Siap, siap. Kamu jangan mancing emosi saya loh ya. Peraturan yang saya jelaskan panjang lebar, Adit. Oh, tentang peraturan. Kalau itu saya lupa, Pak. Nah. Bangun, Adit. Alah. Saya kepalanya lagi. Sebel deh, kayaknya aku gemukan. Ah, masa sih? Kayaknya sama aja deh. Sama aja gimana, Mas Yanto? Sama aja cantiknya. Karena di mata Mas Yanto, Sarah itu sempurna. Bisa aja sih, Mas Yanto. Kalau di mata Sarah, Mas Yanto itu gimana sih? Kalau di mata Sarah sih, Mas Yanto itu cowok. Pakai kacamata. Sama suka pakai seragam. Ya benar sih. Cowok idamannya Sarah itu yang kayak gimana sih? Yang rapi. Terus yang wangi, yang pasti sih bukan Mas Yanto. Mas Yanto. Gimana deh? Ini perkakasnya ketinggalan.
Bagus. Semuanya sudah berkumpul. Karena sekarang sudah ada Adit, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bagi-bagi tugas. Siap, Pak. Tugas yang pertama, cek CCTV. Dikarenakan tugas ini sangat penting karena dibutuhkan integritas, ketekunan, dan ketelitian, maka tugas ini wajib saya yang menjalankan. Lo bilang aja pengen nyantai. Antar paket tugas berikutnya. Siapa yang mau? Ayo. Kamu. Tadinya, sekarang Adit aja, Pak. Biar akrab gitu loh sama karyawan di sini tuh. Ya kan, Adit. Ya. Iya. Baik. Berarti Adit ya. Siap. Tugas berikutnya. Jaga buka tutup gerbang. Siapa yang mau? Ayo. Kamu. Niatnya. Tapi Adit aja, Pak. Dia kan baru. Jadi biar tahu sistem barang masuk keluarnya itu loh, Pak. Ya. Ya kan, Dit? Iya, gitu loh. Iya, Pak. Izin, Pak, nanya, Pak. Ya? Kok perasaan semuanya saya yang kerjain ya, Pak, ya? Perasaanmu aja itu, Dit. Siap! Perasaan saya saja, Pak. Yaudah, ini paketnya, Dit. Ini diantar ke atas. Jangan sampai salah, lo. Ya? Ayo, sudah. Iya kan, Pak? Nggak usah so akrab. Semuanya. Pam. Gitu loh, kalau kerja itu langsung. Iya, Pak. Satses. Iya. Mbak Sarah. Mas Adit. Ruangannya Pak Guntur sama Bu Gisel di mana? Oh, Pak Guntur ya? Ya. Pak Guntur, Mas Adit dari sini lurus, mentok belok kiri, terus ketemu toilet, Mas Adit belok kanan, terus lurus aja terus sampai ketemu tangga. Mas Adit naik, terus lurus lagi sampai ketemu lukisan bunga. Nah, ruangannya Pak Guntur ada di seberang lukisan bunga. Kalau ruangan Bu Gisel ya? Bu Gisel itu ada di seberang barat ruangan Pak Guntur. Ini kan yang lebih gampang apa Mbak Sarah? Itu mah gampang, Mas Adit. Sini, Sarah ulang sekali lagi ya. Enggak usah. Bu Indri. Bu Indrinya Indri Sulistiawati apa Indri Pratiwi, Mas? Mana aja. Bu Indri Pratiwi, dia lurus, belok kanan, ketemu pantry, terus belok kiri. Hati-hati jatuh, Mas. Bantuin, Kak. Nggak mau, oke. Bantuin aja. Berat ya. Jadi nggak ke ruangannya Bu Indri? Nggak. Terus ini kemana? Jatuh.